Oke, kita kembali dapat masalah dari mobil Avanza. RPM-nya nggak mau stabil atau naik turun. Naik turun. Dan lajunya juga tidak nyaman buat jalan. Mungkin boros juga. Kita coba kap dibuka bagian depan dan kita amati, khusus untuk ini slip idle langsamnya atau idle upnya. Kita coba dengan baut obeng dua atas dan bawah. Setelah itu kita amati ini switch idle up-nya itu masih bagus atau udah aus atau belum. Kita amati, dibersihkan. Maaf tadi saya membersihkan enggak saya video karena durasi mungkin terlalu panjang. Intinya itu dibersihkan dari kerak-kerak atau karbon yang menempel. Setelah itu dipasang kembali. Switch idle up-nya. Dan setelah itu kita coba hidupkan. Maaf video kurang jelas karena saya putus-putus nih. Mungkin udah pada tahu semua ini. Kita coba di start apa masih naik turun atau udah normal. Oh bagus nih, ternyata udah normal. RPM-nya masih tinggi karena masih dingin ya. Udah langsam, ini udah mulai turun perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit RPM-nya turun, dan mungkin RPM-nya sampai 800 atau 700 tergantung peminat. Oke, sekian video dari saya, RPM naik turun. Salam mekanik.